Gede Faisal, kali ini kita mau touring, short touring pakai Vario Absolute tahun 2006 bulan 12. Short touring dari Bogor ya, dari Cibinong ke Purwakarta. Nah, video kali ini simple ya. Kalau biasanya bongkar pasang, cara bongkar pasang DIY do it yourself gitu, kalau sekarang gimana caranya preparation, persiapan sebelum touring. Nah, ini walaupun Vario 2006, umurnya sekarang 2020, berarti 14 tahun, tapi masih proper, masih siap diajak jalan jauh. Nah, pertama apa yang mesti disiapin nih kalau misalkan touring, karena nanti treknya mau jalannya lewat besok tuh, nanti pagi tuh, nanti subuh tuh rencananya mau lewat Cariu langsung waduk Jatiluhur dari Cibinong ke Cilengsi, Cariu ke waduk Jatiluhur, lanjut ke Purwakarta. Nah, apa aja sih yang disiapin kalau misalkan kita mau touring? Pertama, pastiin dulu kendaraannya proper, baik dari kaki-kaki, kelistrikan, semuanya harus ready ya. Pertama, apa yang dicek? Yang pertama dicek itu kita cek dari visual check dulu. Dicek ini bannya apakah masih kembangannya masih bagus, masih within limit atau udah out of limit. Bisa dilihat dari TWI, tread wear indicator. Nah, di ujung sini nih, di bibirnya ini ada tanda panah, biasanya dia menunjukkan tread wear-nya. Nah, lalu ini yang depan sama yang belakang. Kalau ini motor ini bannya lagi kempes nih, nanti kita isi aja si nitrogen depan dan belakangnya. Lalu bannya udah dicek, kita cek pengeremannya, rem belakang atau rem depan, itu dia masih fungsi nggak, fungsinya masih normal nggak. Misalkan ampasnya habis atau gimana, itu harus dipersiapkan dahulu. Kalau ampasnya habis, yang depan bisa diganti, yang belakang pun bisa diganti. Nah, setelah dicek remnya, lalu cek kelistrikan nih, lampu. Karena jalan subuh, nanti lampunya dicek nyala normal, fungsi normal, atau ada mati. Begitu juga lampu sen kanan, sen kiri. Sennya kanan kiri, depan belakang, terus lampu rem juga, lampu senja. Spion, lalu yang utama nih pajaknya ini enggak apa telat apa enggak. Kalau misalnya telat ya
harus dibayar dulu, kalau ada cegatan nanti bisa kena tilang. Nah, udah beres dicek visualnya, cek kaki-kaki itu dari shockbreaker ada leak nggak, ada bocor nggak dari shockbreaker depan atau shockbreaker belakang. Kalau misalkan ada bocor, dia bikin nanti handlingnya malah kurang enak dipakai jalan. Yang ada kalau kurang enak, nggak nyaman, malah bikin cepat fatigue, cepat lelah buat ridernya sendiri. Lalu itu sok depan, belakang juga sama, dicek nyaman apa enggaknya. Oh ya sorry, kelistrikan tadi lupa. Kalau kelistrikan itu dicek juga indikator-indikatornya nyala semua apa ada yang mati. Terus lanjut lagi ke mesin. Kalau mesin itu dilihat sebelum perjalanan jauh, kalau bisa diservis. Kalau misalkan bisa servis sendiri pastikan semuanya. Terus kalau misalkan servis kita nggak bisa servis sendiri, kita kasih kepercayaan ke orang yang emang bisa dipercaya buat servis motor kesayangan. Biasanya kalau mau ganti apa, mau perjalanan jauh itu ganti oli dulu. Ganti oli, kalau ada yang perlu setel klep, servis karbu atau injeksinya, injektornya dibersihin, filter udara, ya macam kayak servis ringan aja ya. Itu, nah, CVT, kalau pakai matic, kalau pakai motor sport, ya rantainya, motor sport atau motor bebek pakai rantai, dicek rantainya halus apa enggaknya. CVT juga sama, dicek dia lemot apa enggak, atau gredek-gredek apa enggak dari roller sama rumah CVT-nya. Nanti coba kita cek satu-satu. Jangan lupa pastikan juga bahwa toolkit sama bensinnya apa namanya, dicek apa masih kosong atau udah penuh. Kalau masih kosong diisi dulu buat preparation, kalau misalnya di jalan susah pom bensin, nemu pom bensin sebelum berangkat harus diisi. Bisa di fullin atau dihitung aja jaraknya berapa, terus estimasi konsumsi BBM-nya berapa. Untuk motornya setiap motor beda ya, masing-masing beda karena beda CC, beda efisiensinya juga beda-beda. Isi dulu, kalau udah ready toolkitnya udah zonk. Nah, ada ini nggak ada, nanti kita bawa toolkit dari mobil aja yang biasanya dipakai buat motor. Ada di box toolkit, ada di biasanya itu kunci busi, obeng plus min karena ini bautnya apa namanya, bodinya bodi plastik, obeng plus min, terus kunci 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22 untuk kunci roda belakang. Mungkin kunci-kuncinya cukup segitu aja. Oke, kalau misalnya udah gitu kita siapin nanti. Kira-kira gitu dia, itu dia preparation untuk jalan jauh, short touring atau medium touring atau long term touring. Ini udah kita beresin nanti.
Oh iya, jangan lupa juga jas hujan. Jas hujan udah untuk preparation kalau misalkan hujan di jalan. Jas hujan kalau bisa dua ya, satu untuk rider, satu untuk boncenger. Ini udah kita beresin, besok tinggal, kok besok, nanti pagi tinggal kita jalan OTW ke Purwakarta pakai Vario Absolute 2006. Nah, kita isiin dulu nih bannya nih, ban depan sama ban belakangnya. Isinya nitrogen, isian baru. Beresin udah beres, ban udah di pompa, fuelnya udah diisi, bensinnya udah diisi, rem semua udah dicek, lampu-lampu kita udah dicek. Ini kebetulan bawa helm kedua kaca untuk jemput juga. Cibinong ke Cilengsi, Cilengsi, Cariu, Jonggol, Jatiluhur, Purwakarta, trek kanan. Nanti di update aja, kebetulan juga nggak bawa bracket untuk di stang, jadi nanti mungkin pakai manual ya, jadi videoin manual, nggak semua pas perjalanan di videoin. Kita lihat nanti aja. Oke. Nah, untuk ridernya, kalau ridernya biasanya jaket, terus sarung tangan, sarung ada di motor, buff kalau yang sedang pakai sama jangan lupa masker. Oh ya, jeans warna panjang, terus sama sepatu. Kalau kita berkendara jarak jauh, kita udah sampai di Purwakarta. Aduh, ya Cilihur. Gokil, mantap. Wih, indahnya. Nah, kalau misalkan airnya penuh, ini bisa sih ini sampai bawah sini. Wet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 , aduh. Sebenarnya salah nih, nggak pakai exhaust fan tapi nggak pakai ini apa bracket buat di tangan atau di helm. Jadinya manual pegang tangan satu. Sebenarnya bahaya sih kalau jangan ditiru ya. Kalau misalkan kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Keren lah. Matic 2 lewat jalan.
terus. Gokil. Ada yang nge-camp saudara-saudara. Pada moto camping di sana. Jalan Purwakarta sekarang pulangnya kita berdua kita hadirin ulang tahun ponakan. Kalian jemput budenya nih, bude. Sekarang kita mau pulang lagi ke kami berdua mengucapkan Happy Independence Day untuk Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Jadi terus, semoga kedepannya makin membaik. Oke.